Tiga gadis dikunci petugas SPBU di WC. Kejadian tiga remaja putri dikunci di kamar mandi oleh petugas SPBU karena ketahuan mandi viral di medsos. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat tiga remaja putri dikurung petugas SPBU dalam satu bilik kamar mandi. Terlihat jika pintu kamar mandi yang terbuat dari baja ringan itu pun berlubang di bagian atasnya. Video tersebut sendiri direkam oleh orang tua salah satu korban. Orang tua salah satu korban tersebut merasa emosi sambil membuka pintu SPBU. "Anak aku kena mental jadi, anakku kena mental," ucap pria perekam video sambil membuka tali pintu. Kemudian tiga gadis remaja menangis saat keluar dari kamar mandi. Kemudian kamera tersebut mengarah ke wanita pegawai SPBU yang mengunci ketiganya di kamar mandi. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Sudah kau enggak usah berisik lagi, biar orang urusan. Ini budak kamu ngomong. Kamu ini masih kecil ya, disiksa dia di dalam rumah. Disiksa di dalam ini, tidak dikeluarinya. Gara-gara mandi kamu, kau lanya. Rapor dengan aku. Kau lanya. Biar urusan. Ini budak kamu ngomong. Kamu ini masih kecil ya. Disiksa dia di dalam rumah. Disiksa di dalam ini, tidak dikeluarinya. Gara-gara mandi kamu. Kau lanya. Rapor dengan aku. Kau lanya. Kau lanya. Anakku kena mental. Keluar kamu. Ini lah, sini kau. Kau sini, kau sini. Kau sini. Sudah kau enggak usah berisik lagi, biar urusan. Ini budak kamu ngomong. Kamu ini masih kecil ya. Disiksa dia di dalam rumah. Disiksa di dalam ini, tidak dikeluarinya. Gara-gara mandi kamu. Kau lanya. Rapor dengan aku. Kau lanya. Kau lanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.